Hey guys, welcome back with me Brandon. Di Instagram gue minta kalian untuk post komen-komen kalian tentang pernyataan-pernyataan awkward. Tapi ternyata banyak banget selain pernyataan, gue juga masuk pertanyaan dan lain-lain. So, let's go and enjoy the video. Come on. Oh, sorry mas. Aku pernah masuk penjara. Pernah masuk penjara? Salah. Dulu gue rampok. Mas mau gak temenan sama aku? Saya mah sama siapa saja temenan. Baik banget mas, aku blok mas dulu ya. Gila, sahabat gue nih. Jadi gue ini dari masa depan. Iya. Dan lu tuh ternyata jodoh gue gitu. Waduh. Enggak sih. Jadi bang, aku mau nanya. Ketek gue kok bau ya? Mau beli apa tuh? Pengharum apa gimana pak? Saya nggak ngerti juga kenapa bisa bau ya ketek saya. Kurang tahu juga. Ketek mas wangi nggak sih? Perfecto itu. Wangi sih ya. Oh iya sama aku mau nanya satu lagi nih. Aku kan punya orang tua kan dari Papua ya. Oh Papua. Terus kok aku bisa lahir jadi Cina ya? Aku bingung. Aduh. Kurang tahu itu pak. Iya itu. Oh gitu ya? Iya. Mas nggak tahu ya kenapa ya? Tahu juga. Pak. Aku ada muka mirip Papua nggak sih? Nggak ada. Nggak ada. Aduh, pusing aku. Putih bersih. Pusing aku kenapa aku Cina ya? Sebenarnya gue ini adik kandung lu. Lu kenal gue nggak? Sus, lu kakak gue yang gue cari sama ini. I miss you kak, sumpah. Kakak kemana aja sama ini? Aku kebelet bisa tolong temenin aku nggak? Hah? Aduh sakit banget perut aku mbak. Aduh bisa tolong temenin aku nggak? Gak bisa ya? Ayo dong mbak, aduh sakit nih perut nih. Nih. Oh di situ ya? Anterin ya mbak? Iya. Iya, aduh makasih banget ya. aku mau kasih tahu kalau aku ini pangeran yang ada di komik loh. Kakak mau nggak ikut ke dunia komik sama aku? Maksudnya buat jadi putri aku gitu loh. Komik aku nggak ngerti. Apa? Aku jarang. Aku nggak pernah. Nanti aku yang ngajarin deh. Pernah ini apa? Kita belajar nikah aja nanti. Jadi gampang lah. Mau nggak kak? Mau gimana sih nggak ngerti? Ya gitulah kak. Pokoknya kak ikut aku ke dunia komik kak. Bingung. Oh bingung ya. Oke. Aku mau nanya kak. Tapi ini agak intim nih kak. Di sunat tuh sakit gak sih kak? Di sunat? Iya. Tapi kurang tahu sih kata orang sih gak sakit. Kata orang gak sakit ya? Iya soalnya saya belum sunat nih, saya takut gitu. Katanya sih enggak. Katanya enggak. Mbak udah punya pacar? Iya. Di sunat gak dia? Di sunat. Oh di sunat juga ya? Menurut Islam gitu wajib. Oh gitu, harus ya? Biar bersih ya? Iya. Oke lah, itu kayaknya bikin aku jadi tambah berani buat sunat. Makasih ya mbak ya, tos dulu mbak. Makasih ya mbak. Kak, sorry mau nanya. Kakak butuh pasangan hidup gak? Iya. Iya, mau sama saya gak? Apa? Kaget gue. Iya, aku lagi nyari pasangan hidup sekarang mas. Pasangan hidup loh, waduh. Saya muslim. Apa? Muslim. Oh gitu ya? Gak boleh ya? Pusing saya. Yang cowok ada yang mau sama saya nggak? Ada, Alexia. Oh. Besok. Oh, besok ya? Emang butuhnya sekarang? Iya, ini saya kebelet nikah soalnya, mas. Iya. Oh, mas. Sorry, aku mau nanya. Mas udah buang air besar belum? Saya? Mas udah buang air besar belum? Untuk hari ini? Iya. Belum? Tadi subuh sebenarnya. Oh, kok kenapa belum? Sayanya? Iya. Sudah tadi malam jam berapa? Oh gitu. Setiap hari sekali kan? Bagus. Itu untuk kesehatan soalnya. Bagaimana malam? Jadi jangan sampai kita nggak buang air besar setiap hari. Oke? Okay? Soalnya itu untuk kesehatan. Iya. Thank you ya. Iya. Itu ya. Aku soalnya dari pihak penelitian buang air besar. Oke. Iya. Makasih ya. Iya. Hai kak. Aku mau kenalin aku suaminya Mimi Peri Rapunzel. Iya itu nama
Nama istri aku itu. Oh, boleh kenalan? Saya Risma. Apa? Risma. Kamu lesbi? Apa tadi kamu? Risma. Oh, Risma. Oh, sorry, aku salah dengar. Sorry. Aduh, sorry. Ya udah, aku cuma mau ngasih itu aja sih. Aku suami Mimi Peri Rapunzel. Oh iya. Ya. Makasih ya Kak Risma ya. Dadah, Kak. Iya. Saya digigit nyamuk. Tadi tuh saya lihat nyamuknya kayak aramba gitu loh. Mbak ngeliat nyamuknya nggak? Enggak. Sialan tuh nyamuk tuh. Masa saya digigit dia kabur dia, Mbak. Iya. Sorry ya, Mbak ya. Oh, saya ini siapa ya? Mbak, nggak tahu juga saya siapa. Saya lupa ingetan gitu loh soalnya. Tapi Mbak bukan pacar saya. Ya, saya pikir Mbak pacar saya tadi. Ya udah deh. Thank you ya. Udah, Mbak. Well guys, thank you udah nonton video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe channel gue, follow juga Instagram gue karena gue banyak banget ngelakuin hal tiba-tiba di Instagram kayak live, fly prank, atau gue minta komen kalian untuk apapun itu. So, jangan lupa untuk follow juga Instagram gue, oke? Okay? And as always, keep crazy. Sorry kak, gue lagi ngerjain lo di situ. Iya, jadi gue lagi disuruh sama penonton gue buat ngelakuin hal kayak gitu. Sorry ya, boleh say hi dulu teman-teman? Ya, thank you ya. Kak, sorry gue bercanda. Gue lagi ngerjain lo, gue youtuber di situ. gue lagi ngelakuin apa yang penonton gue suruh jadinya. Iya, thank you ya. Makasih udah baik mau nganterin. Kak, sorry. Gue lagi bikin video bodoh gitu loh di situ. thank you ya. Udah. Jadi gue kayak lagi ngelakuin apa yang penonton gue suruh gitu loh. Dan mereka suruh gue ngomong kayak gitu ke orang-orang. Iya. Kaget ya? Kak, sorry. Aku youtuber bego gitu loh, Mbak. Oh. Aku lagi bikin video, ya penonton aku suruh yang aneh-aneh gitu, sorry ya. Aduh, tadi sorry banget, aku salah dengar sumpah. Makasih ya. Aku mau bilang kalau kata orang kan tak kenal tak sayang. Cuma aku belum kenal Mbak, aku udah sayang sama Mbak ya. Ketawa ya. Sorry ya.